Eh mas, maaf, mau ketemu siapa? Maaf pak, saya mau ketemu Ana. Bu Ana hari ini nggak masuk kerja mas. Katanya beliau lagi sakit. Terima kasih pak. Ya, sama-sama. Halo, Bay. Halo, An. Katanya kamu lagi sakit ya? Oh, cuman gak enak badan aja kok, Bay. Oh, ya udah. Kalau gitu kamu istirahat aja ya. Aku istirahat dulu ya. Oke, dah. Gue harus ke rumah Ana bawain makanan. Tapi kalau gue beli makanan, takutnya gak higienis, malah bikin Ana tambah sakit. Gue yakin, Ana pasti suka sama makanan bintang 5 seperti ini. Ha! Udah deh, An. Gak usah basa-basi. Aku lagi malas dengar kata maaf kamu. Lagian sekarang aku tahu. Kamu mau maaf aku cuma karena biar kelihatan baik, kan? Aku harus segera ambil keputusan. Udah cukup keluarganya Dennis terpisah lantaran perbuatannya Om Adiguna. Jangan sampai hubungan Dennis dan Diana juga ikut terpecah kena aku. Kasihan Tante Vina. Bintang 5 sih, tapi semoga Ana suka deh.
Apapun yang sedang Ana rasakan saat ini, gue harus tetap ada buat Ana. Gue harus terus perhatiin Ana agar hubungan kita tetap berjalan dengan baik. Gue gak mau kalau sampai harus kehilangan Ana lagi. Mau ngapain? Mau jenguk Ana. Lo sendiri mau ngapain? Ya jelas lah gue mau jenguk calon istri gue. Itu apaan? Sup. Buat Ana. Nggak usah. Gue udah beliin makanan kesukaan dia. Mendingan itu sup, lu bawa pulang sekarang. Gak bisa dong. Ini gue udah masak buat anak spesial. Sini. Biar gue yang kasih anak. Lu pulang aja. Enggak, gue bisa kasih sendiri. Hey. Ulan. Mas Adi. Kamu ngapain di sini? Jemput kamu lah. Nih, jemput? Kan biasanya gak pernah jemput. Semenjak kamu kerja, aku kan gak pernah jemput kamu. Sekarang waktunya aku jemput kamu. Kenapa, Mang? Ya, setidaknya kan kamu harusnya ngabarin aku dulu. Ya, jadi gak surprise dong kalau aku kasih tahu kamu. Kamu kenapa sih? Kayaknya kamu kok gak suka aku jemput kamu? Bukan gak suka. Cuman kan aku... Proyek kita ini sangat bagus, Mbak. Saya mohon secepatnya. Sini, sayang. Sini. Kamu sih gara-gara aku? Enggak apa-apa. Kan kalau misalkan gitu kita gak bisa deket-deket kayak gini. Iya juga ya. Ngomong-ngomong, katanya kamu mau kenalin aku sama bos kamu. Yang mana orangnya? Tuh, bos aku tuh. Yang mana? Yang baju kemejanya warna biru. Udah tua ya? Persis kan kayak yang aku ceritain ke kamu, udah tua. Iya benar. Ya udah kita balik yuk. Ayo. Sebenernya lu mau ngapain sih kesini? Aduh, kan gue udah bilang sama lu tadi. Gue mau jenguk Ana. Lu gak usah bohong sama gue. Lu jujur sama gue. Gara-gara lu kan, Ana bersikap aneh sama gue. Dingin. Dan lu juga udah jelek-jelekin gue di depan dia. Sikap aneh apa sih maksud lo? Hah?
Ya mana gue tahu. Lu jangan sembarang nuduh dong. Ya siapa lagi kalau bukan lu? Anak sekarang bersikap aneh, dingin sama gue. Ya mana gue tahu, Dennis. Mungkin aja sekarang Ana udah males ngeliat lo. Atau nggak udah bosen kali ngeliat lo. Malah nuduh gue. Tutup mulut. Tutup mulut. Mulut-mulut gue. Gue aja bisa sembarang nuduh, masa gue nggak bisa sembarang jawab? Jangan berantem kayak gini! Dia duluan, Ana. Lo yang duluan! Lo yang cari gara-gara! Lo yang duduk sembarangan! Bisa gak sih jangan kayak gini? Aku tuh capek tau gak sih sama kalian berdua? Bener deh! Muak! Ini sekarang kalian berdua pulang! Semua gara-gara lo! 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 Apa? Pulang! Kenapa sih kalian tuh harus kayak gini? Aku tuh capek. Aku benci sama semua ini. Aku benci harus pura-pura menjauhi kamu, Dennis. Dan aku juga benci karena kamu masih terus mencintai aku. Padahal aku tuh gak layak untuk dicintai sama kamu, Bayu. Aku capek. Aku boleh ajak satu orang lagi untuk tinggal di rumah ini. Siapa?